semua, ibu dan bapak, untuk acara pre-Ramadan hari ini. Sebagai dilengkapi, saya dari kantor pertanian di Kedutaan Amerika. Dan saya bekerja di bidang makanan. Dan dalam pendapat saya punya pekerjaan yang paling bagus di Kedutaan. Karena saya bisa berbicara mengenai makanan tiap hari. Dan saya bisa coba makanan tiap hari dan sepanjang hari. Saya senang sekali lihat semua bapak dan ibu di sini hari ini. Dan saya harap bisa menikmati makanan nanti. Dan juga saya harap akan tertarik tentang informasi yang kami akan sajikan. Seperti bilang tadi, saya akan berbicara mengenai bagaimana Ramadan di Amerika Serikat. Dan tentu saja sebetulnya Ramadan di Amerika Serikat mirip Ramadan di sini di Indonesia. Karena yang penting untuk orang Muslim di Amerika Serikat adalah berkumpul dan membagikan makanan dan membagikan waktu dengan keluarga dan teman-teman juga. Dan tentu saja Ramadan dirayakan di mana kebanyakan Muslim tinggal di Amerika. Dan dalam peta ini bisa dilihat kota-kota besar di mana yang paling banyak orang Muslim di Amerika. Dan bisa lihat kota seperti Chicago dan daerah Washington dan Northern Virginia dan Dallas dan Houston dan juga LA. Di sana kebanyakan kota besar itu punya masjid. Jadi orang-orang Muslim akan berkumpul di masjid. Dan sebelum saya pindah ke Indonesia, saya tinggal di Washington DC. Dan di Washington DC ada masjid besar di sana. Ini namanya Masjid Muhammad. Dan ini masjid bangsa. Ini masjid yang pertama yang dibangun di Amerika Serikat 150 tahun yang lalu. Dan masjid itu selalu ramai sekali bulan Ramadan. Dan juga ada pusat Islamik di kota Washington. Dan pusat itu terletak di jalan-jalan di mana ada banyak kedutaan. Namanya Embassy Road di Washington DC. Dan ada anggota dari kedutaan yang pergi ke sana untuk merayakan Ramadan dan buka puasa tiap tahun. Jadi di mana ada kota besar, biasanya ada masjid. Tetapi kadang-kadang di daerah terpencil tidak ada masjid. Jadi orang Muslim akan bekerja sama dengan gereja atau bekerja sama dengan komite masyarakat untuk pakai fasilitas yang umum. Dan mereka akan buat kegiatan Ramadan di seperti community center atau gereja-gereja.